Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darayni amin. Al hadisul masyhur, ini hadis masyhur. Masyhur marwi fawqa ma salasa. Hadis masyhur itu hadis yang diriwayatkan lebih dari tiga orang perawi. Fawqa ma salasa. Maknanya Zaidah. Jadi enggak usah diterjemah kalau buat Zaidah. Masyhuru bi isqati tanwin, dengan menggugurkan tanwin. Masyhuru huwa ismu maf'ulin min syahartul amra idza alantuhu wa azhartuhu. Ismu maf'ul dari syahartul amra, aku masyhurkan akan perkara itu. Apabila aku telah aku jelaskan akan dia dan aku tampakkan akan dia. Ya, boleh saja kita membaca syaharta, boleh. Jadi kalau syaharta, a'lan tahu, azhar tahu, ya boleh-boleh aja. Wasumiyah bizalika lizuhurihi, dinamai dengan demikian masyhur karena tampaknya. Marwi fawqama salasa, yang diriwayatkan lebih dari tiga perawi. Ma za'idatun, maknanya namanya za'idah. Yakni annal haditha masyura, bahwa hadis yang masyhur adalah wa ma rawahu aktsaru min salasatin fi tabaqatil wahidah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari tiga orang pada satu tabaqah, satu tingkatan, ya. Lebih dari tiga orang, banyak. Walam yasil ila hadits tawatur, namun tidak sampai ke batas hadis mutawatir. Hadis mutawatir ada yang mengatakan 10 orang, ini enggak sampai sih. Wahia syuhratul istilahiyatun, dia adalah maksud secara istilahi. Waqad sama'u ba'dul muhaddisina al-mustafidha, dan sungguh telah menamai akan dia oleh sebagian para muhaddis al-mustafid. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan ini hadis mustafidnya. Min kasrati turuki, dari karena banyak jalan-jalannya. Wa minhu wa misaluhu, dan misalnya adalah an Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadis daripada Abdullah bin Amr bin Asqal berkata, ya sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya pun berkata, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'u minal ibadi. Inna Allah, sesungguhnya Allah la yakbidu, tidaklah mencabut al ilmu akan ilmu, intiza'an, semata-mata mencabut, yang zi'uhu, yang ia cabut, minal ibadi, daripada hamba-hambanya, tidak. Walakin akan tapi yakbidul ilmu, Allah cabut akan ilmu, biqabdil ulama'i, dengan ya, mewafatkan ulama. Kita kalau udah ulama meninggal baru nyesel ngapa kagak ngaji sama beliau. Biasanya begitu. Udah meninggal baru kita menyesal. Masih hidup kita main-main, berleha-leha, santai-santai. Ya. Udah meninggal kiainya baru nangis. Baru pengen ngaji, udah meninggal. Jangan begitu. Jangan begitu.
Baru tuh kelihatan tuh susah nyari kiai kayak begitu. Udah meninggal baru kelihatan. Ya, emang begitu. Kalau sudah tiada baru terasa. Ini jangan sampai begitu. Ya, mudah-mudahan kita semua panjang umur sehat semua. Ya. Selagi beliau masih ada, ya, masih sehat, mengajar, kita manfaatkan ilmunya baik-baik, pelajari apa yang beliau ajarkan, perhatikan apa yang beliau ajarkan. Jangan sampai kita main-main, jangan. Jangan. Itu ujian begitu. Kalau udah meninggal baru kerasa. Susah kita ngaji lagi. Cari kiai yang seperti beliau itu susah. Baru tuh, udah meninggal baru kerasa. Saya dulu punya guru, encang saya sendiri. Beliau meninggal dunia, menetes air mata saya. Seperti enggak ada lagi guru kecuali beliau. Kenapa? Karena memang susah orang besar mau ngajarin jurmiyah. Mau ngajarin ya, mutamimah. Susah. Mau ngajarin setiap hari baca kitab dituntun minal mubtadiina dari pemula ya dari para pemula diajarin dituntun dari yang enggak bisa sampai bisa diajarin dari yang buta baca kitab enggak bisa sama sekali diajarin sama beliau. Masya Allah. Susah nyari kiai kayak begitu, nyari ulama kayak begitu susah. Guru saya itu Kiai Makmun Rawabuaya. Susah nyari nyari guru kayak begitu susah. Iya, susah. Udah begitu beliau ikhlas, makanya muridnya banyak pada jadi. Muridnya banyak pada jadi. Karena beliau ikhlas orang susah. Coba sekarang kiai besar kayak begitu mau ngajarin semata-mata ngajarin coba ada nggak kira-kira susah nyari-nyari gitu. Ada kita bingung kagak enak kagak bayar kagak enak nggak bagi duit nggak enak itu guru saya itu. Ketika beliau meninggal itu tak terasa air mata saya ngalir tanpa terasa sedih seolah enggak ada guru kecuali beliau. Masya Allah. Kita diajarin dari nol yang enggak bisa diajarin. Masya Allah, Masya Allah. Nah kalian yang ngaji benar-benar jangan main-main. Kalau udah nggak ada baru kerasa. Jangan sampai ya kalau kita udah bisa kalau belum bisa nangis kita. Jadi benar-benar kita ngaji sungguh-sungguh. Jangan main-main. Setan, iblis, dedemit, genderuwo, apalagi. Ya. Ya semacamnya itu semacamnya pucung pengen kita tuh hancur nggak jadi pengen kita tuh jadi sampah masyarakat pengen tuh kita oleh iblis pengennya jadi teman iblis ya sama-sama penghuni neraka.
Ya, makanya pelaku-pelaku maksiat, ya kata iblis, udah lah, gua nggak usah godain dia dah, kenapa? Ya dia udah jadi iblis juga. No. Makanya gunakan kesempatan ini untuk kita belajar ngaji benar-benar, jangan main-main. Selagi masih ada, ya, selagi masih ada guru yang mau ngajarin. Masya Allah. Itu saya ingat guru saya begitu. Masya Allah. Ngajarin baca kitab, kalau ngajarin biasa mah ya umum, banyak orang, banyak kiai ngajarin umum aja. Ini kalau beliau mah nggak berani baca kitab, diajarin. Makanya saya nggak lupa sama beliau. Saya kalau tawasul itu pertama, kalau kita biasanya lupa sama guru, ada guru yang terkenal, keturunan mulia, kita taruh paling atas. Guru kita lupa, bahkan di handphone kita gambar beliau, gambar orang, ya bukan guru kita, gambar orang yang ditaruh karena lebih terkenal. Guru kita nggak terkenal, kita malu taruh di situ ya. Ini pantas ilmu kita kurang barokah. Jangan lupain tuh. Guru saya Kiai Makmun, saya enggak lupa. Tawasul nomor satu. Kenapa? Karena dulu saya ngaji sama beliau, kerasa dapatnya. Berarti apa? Wasilahnya tuh. Sebelum itu saya ngaji juga sama guru saya, Kiai Muhammad Yusuf di sini. Kiai Makmun, Masya Allah, encang saya. Allah. Udah beliau meninggal baru kerasa, ya Allah, susah, susah nyari kiai kayak begitu, ikhlas ngajarin, susah. Sampai sekarang saya belum ketemu yang kayak begitu, ya, digantiin oleh anak beliau, Kiai Mahfudz. Susah nyari kiai, beliau juga susah. Mengajarin baca kita dengan penuh ikhlas. Masya Allah. Kalau ngajarin udah pada bisa mah enak. Oke, Makmun ngajarin dari nggak bisa, guru saya. Dari buta. Dan beliau orang besar, kiai besar. Tapi mau ngajarin dari bawah. Bukan ustadz biasa, bukan. Ngajarin dari bawah. Jadi kita jangan main-main, jangan main-main. Nih, sebelum dicabut ilmu oleh Allah dengan cara mewafatkan ulama, jangan sampai kita sia-siakan waktu ini. Ya, kalau udah dicabut ulama, udah meninggal ulama, hatta iza lam yubqi aliman, sehingga apabila Allah tidak sisain tuh orang alim, Allah enggak sisain, kepada meninggal semua, ittakhazan nasu ru'usan juhalan, maka manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh, diambil pemimpin yang bodoh. Ya kayaknya orang alim, gerambang-gerembung. Ya. Pakai ini, pakai udang-udang, pakai ini. Wah, Masya Allah, keturunan mulia. Kayaknya alim banget. Dahal bodoh. Diangkat orang bodoh tuh. Fasu'inu, lalu mereka ditanya. Fa'aftau, lalu mereka memberikan fatwa. Bighairi ilmin, tanpa ilmu. Fadullu wa adullu. Maka mereka menjadi tersesat. Lagi menyesatkan. Na'udzubillah. Makanya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mumpung ada guru yang mau ngajarin kita dari nol, dari nggak bisa sampai bisa. Masya Allah.
Jangan main-main. Jangan main-main. Lawan, lawan, lawan. Ada kemalasan, lawan. Setan godain kita, lawan. Enggak ada ujian. Apalagi mau jadi kiai, itu ujiannya, wah Allah. Ya mau jadi, ya. Mau jadi apa? Mau menjadi pewaris Nabi. Ya udah pasti berat. Al ulama warasatul ambiya, itu udah pasti berat. Ngalah-ngalahin mau jadi presiden, mau jadi ulama. Masya Allah. Bagaimana supaya kita sukses? Ikutin apa kata guru. Kata guru A, jangan banyak, ya bahasa Betawi, jangan banyak cincong. Jangan. Jadi ikutin apa kata ulama, ya. Ikutin apa kata ulama. Ikutin apa kata guru. Ya. Ikutin apa kata guru kita. Guru kita kata A, guru kita kata B, ya, ya, manut aja udah, nurut aja. Orang Jawa J, ah. Nurut aja tuh. Jangan banyak ngomongnya. Zohirun wa batinan, baik zohir kita maupun batin kita, fisri wal alania. Ya, dalam keadaan rahasia maupun tampak, di depan beliau maupun di belakang beliau, kita patuhin, kita turutin. Nih orang kayak begini, saya yakin insya Allah bakal sukses. Itu kalau guru ngelihat ada muridnya nurut, guru tuh lega dadanya. Alhamdulillah, ini orang bakal jadi. Jadi guru kalau melihat ada muridnya nurut itu alhamdulillah. Walaupun dia umpama nih, ya enggak pinter. Walaupun enggak pinter, tapi ada kemauan. Nah, itu alhamdulillah. Tak bisa insya Allah. Karena kuncinya itu nurut, patuh, manut. Ya. Kuncinya itu. Tapi menurutnya patuhnya zohiran wa batinan. Zohirnya dan batinnya. Bisirri wal alanya. Di depan maupun bukan di depannya. Patuh. Bukan sama iblis patuhnya. Patuhnya sama guru. Bukan sama iblis. Iblis patuhnya mana? Maksiat. Patuhnya iblis begitu. Al-mustafidu, mustafid, hadis mustafid, lugatan secara bahasa. Ismu fa'il, isim fa'il min istafadu, dari istafadu. Mustaqun, itu mustaq min fadol ma'u. Iya, dari fadol ma'u. Ya. Min fadol ma'a, ia menuangkan akan air. Wasumia wizarika, dan dinamai dengan demikian lintisari karena tersebarnya. Istilahan secara istilah ukhtilaf diperselisihkan fi ta'rifi, pada ta'rifnya ala salah satu akwalin atas tiga pendapat. Wahia awalan wa muradifun lil masyhuri, itu muradif bagi yang masyhur. Jadi pendapat pertama mengatakan itu muradif, ya. Sama dengan masyhur. Sanian yang kedua, wa akhas minhu, dia itu lebih khusus. Ya, hadis mustafid lebih khusus dari hadis masyhur. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya hadis mustafid yusyaratu, disyaratkan fil mustafidi, pada hadis mustafid ayastawiya tarfa isnadihi,
bahwa rata ya, sama ya, dua ujung isnadnya. Wala yustaratu, dan tidak disyaratkan zalikan mikan itu bil masyhur, pada hadis masyhur. Salisan, yang ketiga, wa a'amu minhu, ya, ada yang mengatakan di pendapat ketiga dia lebih umum daripada masyhur, ai aksu qauli tsani, itu kebalikan pendapat yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Al masyhuru wa ilal istiqamah.